Saudara suami yang tega membunuh istrinya sendiri akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Deli Serdang. Tersangka mengaku nekat membunuh istrinya karena terdorong rasa cemburu. Tersangka Julian Taginting langsung menjalani pemeriksaan setelah menyerahkan diri ke Mapolresta Deli Serdang. Dari pemeriksaan petugas, tersangka mengaku nekat membunuh istrinya karena korban diduga telah berselingkuh dengan seseorang yang dikenal melalui media sosial. Tersangka yang tersinggung kemudian mengambil besi dan langsung memukul korban. Melihat istrinya tidak berdaya, pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol M. Firdaus mengatakan, jajarannya memang menghimbau kepada pihak keluarga untuk menyerahkan tersangka. Motifnya untuk sementara setelah kami lakukan interogasi dan pemeriksaan, motifnya karena cemburu terhadap istrinya yang diduga selingkuh dengan laki-laki lain. Hingga kini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif lain yang mendorong pelaku membunuh korban. Jenazah korban sendiri ditemukan warga di kediamannya di Desa Timbang Deli pada Jumat yang lalu dengan kondisi yang mengenaskan. Tim Liputan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.